Pemirsa, orang tua pemain timnas Indonesia U23 Pratama Arhan, Garuda Muda mampu mengalahkan Guinea di laga playoff Olimpiade 2024. Ibunda Arhan berdoa dan berharap skuad Garuda Muda bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024. Doa dan harapan untuk kemenangan timnas Indonesia melawan Guinea dalam laga penentuan memperebutkan satu tiket Olimpiade Paris 2024 diberikan oleh kedua orang tua Pratama Arhan di Blora, Jawa Tengah. Ibunda Arhan Surati berharap Arhan bersama timnas Indonesia U23 tidak patah semangat dan mampu menang atas Guinea demi mengamankan satu tiket tersisa di Olimpiade Paris 2024. Meski tanpa penonton, para pemain diharapkan tampil all out agar bisa menang dan mengharumkan bangsa Indonesia. Untuk para orang tua yang lain tetap mendoakan anak-anaknya pastinya, dan untuk netizen, supporter bola yang baik, mohon doa dan dukungannya untuk timnas apapun hasilnya nanti. Semoga mereka bisa memenangkan pertandingan nanti malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.